Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta L300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Mesa Official. Siang kali ini kedatangan unit dari ibu kota, Mitsubishi L300 Pickup tahun 2011 Bernopol B DKI Jakarta. Untuk pajak dan kirinya hidup, suratnya lengkap, unitnya full original. Untuk lebih jelas dan detailnya, silahkan simak video ini sampai akhir bagi Anda yang cari mobil niaga, khususnya Mitsubishi L300. Unit ini, kilometernya sangat rendah sekali. Untuk bak, kabin, keseluruhan, masih original pabrik ya. Unit ini bekas pemakaian box, saya rubah ke bak terbuka. Jadi baknya ini lepasan tahun 2015. Kondisinya masih bagus, masih layak ya, tidak ada yang gelombang ataupun penyok. Untuk lantai baknya juga masih lempeng, jenis baknya bak datar ya atau los bak. Unit ini untuk pajak per tahunnya berkisar antara 2 jutaan, lebihnya paling sedikit ya. Untuk baknya ori, untuk tahun muda tidak ada stiker atau syarat ya di bagian samping bak. Untuk talangan semuanya utuh, tidak ada bekas tambal sulam los, aman ya. Ada restorasi maksudnya. Catnya juga masih mulus ya. Enggak terlalu banyak ini baret-baretnya, enggak terlalu banyak ya. Unit ini bekas pemakaian loper jajanan toko ya menurut saya. Muatnya enteng-enteng. Soalnya awalnya box, suratnya juga masih pickup box dan enggak masalah menurut saya. Nanti mutasi bisa. Untuk pajaknya bulan 12 tahun ini ya. Untuk grill, ini grill depannya masih rapat ya, masih lempeng, matnya masih lurus. Untuk talangan sebelah kanan juga masih original, tidak ada dempul sama sekali pemirsa ya. Cuma kalau ada bercak-bercak baret sedikit, mungkin ada unit bekas wajar ya pemirsa. Untuk lampunya juga masih jernih, kinclong, original. Untuk alasan diketok-ketok seperti ini hanya untuk cek masih kaleng atau sudah dempul, tapi tidak harus diketok-ketok menurut saya, sudah kelihatan dari segi nat-natnya ataupun ditampak di video sudah jelas ya. Untuk pintu masih presisi, ada kropos sedikit ya di bagian spekbor. Door print masih bagus. Ini ciri khasnya 300 di bawah ini biasanya kropos, kali ini aman ya. Stiker logo dari pabrik juga masih. Sandaran tangan utuh, tidak ada cacat ataupun kropos. Ini untuk interior ya, semuanya kinclong. Kilometernya asli real ya pemirsa, real 69.000 sesuai dengan barangnya ya. Listrikan, kontrol panel speedo semuanya berfungsi normal ya. Ini masih kinclong semua, dashboard juga masih jeruk ya, kan tampak kelihatan seperti plat jeruk ya. Untuk lantai-lantai utuh, tidak usah khawatir, nanti saya shot dari bawah kropos atau tidaknya, lebih jelasnya saya shooting dari bawah ya. Ini masih mulus, nah, ini menandakan ya. Untuk jok keseluruhan original, belum pernah ganti. Untuk plafon ya masih lumayan standar pabrik. Dinding belakang belakang driver ya utuh. Untuk mesin nyaring sekali pemirsa. Untuk pintu kiri enak pemirsa, tidak perlu setel, masih presisi. Untuk spekbor atau seleboran ya, ini utuh, tidak keropos. Karpetnya ini masih bawaan pabrik original, belum pernah dilepas. Untuk lantai-lantai utuh, tidak ada bekas laka. Ini bagian sini juga masih sileran semua ya. Ini audio bawaan dari pabriknya sana, dari showroomnya ya. Ciri khasnya ada tip untuk tahun 2011 ke atas. Busanya juga masih tebal, dashboardnya kelihatan lempeng ya pemirsa ya. Nah, ini masih ada stiker dari pabrik sana.
mengenai mesin, silahkan disimak baik-baik ya, biar tidak salah paham. Untuk baterai akinya tipenya kering, lagi kering. Radiatornya masih memakai tipe yang tenaga besar, tipe 2016 ke atas, biasanya atom ya, atau aluminium. Nomor mesin tampak jelas ya, kelihatan ya yang besar. Untuk mesin istimewa, tidak ngebos, tidak mengkerat sama sekali. Kondisi keadaan mendidih alias panas, temperatur setengah ya. Silahkan disimak baik-baik, bila kurang seru, tingkatkan resolusi di bando yang bisa. Masih ada coretan-coretan ini, sudah dari pabrik bisa. Garing, bersih, tidak ada oliar bus sama sekali. Masih ada logo programnya dari pabrik, sepertinya yang bisa. Seperti biasa, beralih ke kaki-kaki dan sekitarnya, seperti bak, sasis. Sasisnya ini awalnya dipelingkut pemirsa ya, biar tidak keropos, nomor rangka jelas. Lantai baknya utuh, untuk tulangan-tulangan bak aman, tidak ada penyok ataupun gelombang ya untuk bak. Untuk sasisnya tidak usah diragukan, bekas bok yang jelas sasisnya istimewa, tidak ada yang keropos. Untuk sektor bawah seperti ini, sebisa mungkin saya shot ya, biar detail jelas. Bagi Anda yang jauh di sana, sebelum cek unit, cek video dulu ya, biar tidak jauh-jauh, tidak sewa. Untuk segi bannya ya, bannya semi, tipenya ring 14, kondisi 80%, yang depan 70%. Untuk seliburan, seperti ini, tidak ada kropos, aman pemirsa. Untuk shockbreaker juga aman. Untuk sektor depan, semuanya masih kinclong ya, masih original, siap pakai. Yang jelas tidak ada bekas laka. Dan jangan sampai ya, ya namanya halangan, tidak tahu di jalan. Yang jelas unit ini istimewa, luar dalam, tidak ada bekas laka ataupun banjir. Untuk radiatornya aman, tidak rebes ya pemirsa. Untuk per kaki-kakian atau understeel, semuanya masih kencang semua. Tidak ada PR ya, ini lantainya sensor dari bawah utuh, tidak ada kropos sama sekali. Seperti ini ya, bila kropos sudah kelihatan pemirsa, saya tidak sulap menyulap, ini real apa adanya videonya. Sasis sebelah kiri ya, ini sangat lemah sekali, bahkan ada masih ada kertas logonya, nomor serinya dari pabrik. Cuma bekas dipelingkut, jadi sebagian tampak seperti cat baru, sebenarnya itu pelingkut ya, biar tidak keropos nih. Tembak pelingkut sedikit, masih ada stiker hologramnya dari pabrik. Untuk per standar 5 masih bawaan pabrik. Ini gardannya ya, gardannya aman, belum pernah bongkaran ataupun las ulang, terjamin ya, pokoknya dijamin gardannya tidak mengung. Oke, sekian review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo bagi yang cari mobil niaga, khususnya L300 Power Steering ya, dijual tahun 2011 bekas box, dibuka harga 112 juta nego setelah cek barang. Silahkan menghubungi nomor saya di layar video ataupun di deskripsi video. Untuk cek unit berlokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.